Bagi Anda yang ingin menanam terong namun tidak memiliki lahan yang luas, Anda bisa menanam terong dengan media pot atau polybag saja sudah cukup. Pemilihan bibit unggul sangat penting agar nantinya menghasilkan tanaman terong yang baik. Selanjutnya adalah menyiapkan media pembenihan, boleh memakai tray atau nampan penyemaian. Bibit akan siap pindah tanam sekitar 1 bulan. Jadi sambil menunggu bibit yang disemai bisa ditanam, sebaiknya menyiapkan media tanam yang tepat. Boleh di lahan, di pot, atau di polybag. Pemilihan tanah juga sangat penting, yaitu memilih tanah dengan kondisi gembur dan kaya zat organik. Kalau di polybag dan di pot, tambahkan sekam padi, juga organik. Pot atau polybag sebaiknya berukuran besar. Setelah cukup umur dan kuat, sebaiknya segera dipindah tanam. Siramlah dengan air secukupnya dengan teratur. Untuk pemupukan, sebaiknya pilihlah pupuk organik dan hindari pemberian pupuk kimia. Terong ungu siap dipanen biasanya sesudah memasuki umur 3-4 bulan sesudah tanam.